birahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala panjangkan lagi umur kita dan kurniakan taufik dapat kita menjadi tetamunya pada pagi bulan Ramadan yang diberkati ini. Maka kita sebenarnya berada dalam keberkatan demi keberkatan. Keberkatan bulan Ramadan, keberkatan pada waktu pagi yang dinoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkatan sembahyang berjemaah, keberkatan berada di dalam masjid, keberkatan pula duduk dalam majlis ilmu, keberkatan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Tuan-tuan, tadi imam kita baca doa kunut kan. Waktu doa kunut tu mula-mulanya kan kita dengar, kita akan aminkan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu semua kita amin. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang itu kalau dalam mazhab Syafi'i, macam dalam kitab I'anah contohnya sebutkan, yang lebih baiknya adalah imam baca dengan perlahan. Maksudnya kita baca, imam pun baca. Jadi kalau imam baca dengan kuat, apa kita nak buat? Kan? Sebab boleh juga, bukannya jadi makruh ke apa, tak. Kan? Jadi yang biasa dibaca tu kan perlahan kan? Jadi kita pun baca juga kan? Fa'inna kataqdi wa la yuqda alaik. Kalau tak hafal, diam aja kan? Dia macam tak apa, tak ada masalah. Dia tak adalah sampai batalkan semayang ke apa, tak ada. Jadi bila imam baca dengan kuat, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak baca sekali pun boleh, tak ada, tak ada masalah. Ataupun kita tak jawab apa-apa pun boleh. Nak jawab amin, jawab amin tak berapa tepat. Tak berapa tepat dekat perkataan fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik. Bukanlah batal, tidak. Tetapi sebab waktu tu dia bukan doa. Dia lain dengan yang awal tu. Yang awal tu doa. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, bagilah petunjuk pada kami, pada apa yang engkau bagi petunjuk. Dan seterusnya lah. Sampai habis tu, waqina syarra ma qadait. Lindungilah kami daripada keburukan yang engkau tentukan. Lepas tu, fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang menentukan. Tak ada siapa yang boleh menentukan atas engkau. Engkau yang menghukum, tak ada orang boleh hukum atas engkau. Jadi yang itu kan bukan, dia bukan doa kan, dia pujian pada Allah Ta'ala. Jadi kita nak ingatkan diri kita juga, ya Allah, jauhkan aku daripada keburukan yang engkau tentukan. Sesungguhnya tak ada yang menentukan pada engkau, engkau jelah yang menentukan. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْكَ. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang menjadikan engkau sebagai pemimpinnya, yang apa berpandukan kepada engkau, kan? Yang mengasihi engkau ataupun yang engkau kasihi. Wala ya'izzu man adait, dan tak adalah kemuliaan bagi orang yang memusuhi engkau. Jadi yang itu tak perlu amin pun sebenarnya kan, sebab itu lebih kepada puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, sebahagian daripada orang Arab kadang kita dengar dia akan sebut haqqan. Dia kata betul lah, benarlah begitu. Ataupun ada sebahagian cuma sebut ya Allah, ya Allah. Macam tu jelah. Nak kata qati wala qata wala ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'ala. Sekali lagi puji-pujian pada Allah Taala. Lepas tu baru doa pula. Doa semula. Tabarak rabbana wa ta'ala. Apa? Inna kata ketika kita wa laizu tabarak rabbana falakal hamdu ala ma qadait, masih pujian. Wa astaghfiruka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang itu doa, kami minta ampun pada engkau ya Allah dan kami bertaubat pada engkau ya Allah. Saya minta yang itu boleh lah, amin balik. Lepas tu kan doa imam tadi, lepas tu sambung dengan doa-doa yang pelbagai.
Itu yang pertama saya nak sebut. Yang keduanya adalah, perhatikan tadi imam kita ada baca doa tentang berkat pada bulan Ramadan. Saya rasa tuan-tuan semua perasan benda ni sebab imam ulang 3 kali. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Kemudiannya waballighna lailatal qadr, dan sampaikan kami ke malam al-qadar, lailatul qadar. Kemudiannya imam baca wa aina fihi ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran, dan tolonglah ya Allah, bantulah kami padanya, padanya kat situ pada bulan Ramadan. Sebab dia guna kata fihi, dia ada dua, kadang-kadang guna kata fiha, maksudnya balik pada lailatul qadar. Jadi bila sebut ya Allah tolonglah kami padanya, maknanya pada bulan Ramadan ni keseluruhannya, untuk berpuasa, sembahyang pada waktu malam, dan membaca Al-Quran. Ini antara doa yang tuan-tuan kalau boleh biarlah kita selalu baca. Tak baca dalam bahasa Arab tu pun, bacalah dalam bahasa Melayu. Lagi-lagi awal-awal Ramadan ni, ya Allah tolonglah aku untuk banyak baca Quran. Ya Allah tolonglah aku untuk rajin qiyam, sembahyang tarawihnya, sembahyang tahajudnya dan sebagainya. Minta tolong pada Allah. Sebab awal-awal ni alhamdulillah masih semangat. Waktu semangat ialah kena minta tolong pada Allah. Sebab kata para ulama, salah satu sebab kenapa orang payah nak istiqamah, salah satu sebab orang tak istiqamah adalah kerana dia tak berdoa pada Allah. Dia tak minta tolong pada Allah. Dia berharap pada diri dia sendiri. Jadi contoh macam kita awal-awal ni kan kita semangat. Jadi bila awal kita semangat, kita lupa nak berdoa pada Allah supaya kekalkan semangat kita tu, ataupun kekalkan istiqamah kita tu, ataupun minta tolong pada Allah supaya Allah bantu kita untuk terus sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Jadi akhirnya hilang macam tu je. Sebab Allah serahkan pada kita. Kau rasa kau kuat sangat, kau buatlah sendiri. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita tak berdoa pada Allah, minta pada Allah, merayu pada Allah. Jadi kena minta, lagi-lagi awal Ramadan ni ketika masih semangat ni minta. Ya Allah tolonglah kami untuk sembahyang waktu malam, untuk puasa, untuk baca Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik dapat kita membaca, kita dapat membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini, bahkan sepanjang hayat kita. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pengajian kita yang lepas 2 bulan lalu, bulan lepas saya tak hadir, last minute, kereta pula buat hal. Nah, jadi ceritanya kereta ni, kalau kereta kalau buat hal ada kereta orang rumah. Nak jadi cerita, minggu tu orang rumah pun balik kampung. Nak panggil Grab tak sempat. Saya kalau ada problem kadang naik Grab je pergi masjid. Tapi masjid Kota Ramazan ni tak dekat dengan rumah saya, jadi memang tengok time tak sempat. Kan dekat Syuruk pun sampai. Jadi akhirnya tak jadilah bulan lepas. 2 bulan lepas kita punya pengajian, kita baca tentang zikir puasa. Dan kita sebutkan hari itu sebab zikir puasa sangat cantik kita baca waktu tu bulan Rejab. Ya, bulan Rejab memang digalakkan banyak berpuasa. Bulan Syakban pun banyak berpuasa. Apatah lagi bulan Ramadan memang diwajibkan puasa. Jadi 2 bulan lepas kita dah baca tentang zikir-zikir yang digalakkan bagi orang yang berpuasa. Contohnya zikir-zikir ketika berbuka puasa. Yang tu semua kita dah baca 2 bulan lepas. Tuan-tuan boleh tengok semula ataupun boleh revise baliklah. Siapa yang ada kitab boleh buat revision balik, dan kalau tak ada kitab pun boleh tengok di Facebook lah, insya-Allah ada. Dan kita juga dah baca hari tu tentang zikir-zikir apa nak dibaca kalau orang berbuka puasa dengan kita sama-sama. Ataupun kita pergi berbuka puasa dekat rumah orang. Ada bacaan dia. Kan? Macam mana kalau, apa yang patut kita baca bila kita berbuka puasa dekat rumah orang ataupun ada orang belanja kita buka. Kan? Ada zikir-zikirnya. Kemudian last kali, zikir kalau bertemu dengan Lailatul Qadar dan zikir ketika i'tikaf. Lailatul Qadar, dan kita sebutkan juga itu kata-kata Imam Asy-Syafi'i bahawasanya, kalaulah malam Lailatul Qadar itu kita berusaha bersungguh-sungguh, maka begitu jugalah pada siang harinya sepatutnya kita berusaha juga, bukan hanya pada malamnya. Okey, yang itu kita dah bincang panjang 2 bulan lepas. InsyaAllah pada pagi ini sambungannya adalah kitab Zikir Haji.
Sebab kita sebut hari itu Imam Nawawi susun kitab Al-Adhkar ni, antaranya yang sebelum ni kita baca kitab solat. Lepas habis cerita pasal solat, cerita pasal zakat, zikir-zikir ketika zakat, sama ada membayar zakat ataupun menerima zakat. Kemudiannya zikir-zikir puasa dan seterusnya haji. Itulah rukun-rukun Islam kan. Jadi satu persatu. Dan bila kita bincang tentang zikir haji pada bulan Ramadan, mungkin ada yang rasa macam bulan Ramadan cerita puasa lah. Tak, bulan Ramadan ni persiapan orang nak pergi haji kan. Sebab orang mula pergi haji bulan raya ni, ujung Syawal ni orang dah mula pergi haji. Syawal orang dah start pergi haji, Zulkaidah apatah lagi, itu yang paling ramai. Tapi Syawal dah mula dah. Jadi sepatutnya kita kena tahu tentang zikir haji ni daripada bulan Ramadan. Satu. Dan mudah-mudahan bila kita duduk pada pagi ni tuan-tuan, zikir haji ni, doa je lah tuan-tuan niatkan, ya Allah berkat aku hadir pada pagi ni, dengar baca kitab ataupun mendengar pembacaan kitab zikir-zikir haji ni, mudah-mudahan aku digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang dapat menunaikan haji pada tahun ini. Tuan-tuan niatkan, ini dipanggil tawassul dengan amal soleh. Kan? Tak mustahil kan? Jangan sekali-kali kita rasa mustahil. Seterusnya, saya sebelum Ramadan baru ni, saya ceramah di tabung haji, untuk kaki tangan tabung haji. Lepas habis ceramah tu atau makan-makan tu, saya sebut pada beberapa orang pegawai tabung haji ni, saya kata tabung haji okey lah, tak payah buat marketing sangat, saya kata. Sebab dia punya pelanggan dah ada lagi 100 tahun. Kan? Jarang orang berniaga macam tu. Kan? Pelanggan ni daftar lagi 100 tahun pun ada. Kan? Memang tuan-tuan pun tahu kan, kalau register hari ni, mungkin lagi 100 tahun punya nama kan macam tu. Jadi saya kata marketing tak susah lah kalau macam ni. Kan? Dia kata, ustaz, betul. Betul lah kalau pandang dari sudut tu betul, kata. Tapi kami ada KPI lain, iaitu peratus orang Islam yang mendaftar untuk haji di Malaysia. Iaitu peratus orang Islam yang mendaftar untuk haji di Malaysia masih lagi sangat rendah. Sangat rendah. Dan lagi ramai lagi yang belum daftar haji. Dan kenapa orang tak daftar haji, macam-macam faktor lah. Antaranya dia rasa dia tak mampu. Tak mampu ni macam-macam lah, kesihatan ke, kewangan dan sebagainya. Kemudiannya dia rasa macam, tak adalah aku nak pergi haji. Dia rasa macam tu. Aku tak daftar. Dan ada orang tak tahu kata kena daftar. Ini pun ramai juga. Dia ingat bila dia nak pergi haji, dia kumpul-kumpul duit boleh pergi haji. Dia tak tahu pun kata kena daftar. Dan dia ingat bila dia menabung dalam tabung haji je, kira dah daftar. Tak juga. Duit kita letak dalam tabung haji, kita kena buat pula registration, bukan hanya semata-mata letak duit aja. Itu pun penting. Jadi kesedaran ni masih lagi kurang. Saya jumpa banyak orang yang kadang-kadang dia duduk di kampung-kampung kan, duit ada, bukan tak ada. Maksudnya duit haji tu, katalah contohnya haji kosnya lebih kurang 13,000 kan, untuk apa dia panggil tu, B40 kan. Jadi dia ada duit tu, 13,000 tu bukan dia tak ada. Kerja lama, kerja kampung, dia simpan duit tu, ada duit tu, 13,000 tu. Tapi dia tak daftar. Sebab dia fikir, takkanlah aku dapat pergi haji tu. Aku ni nak pergi ke bandar pun semua hidup aku berapa kali je. Maksudnya dia punya hidup tu memang dekat kampung tu saja kan. Nak pergi kampung sebelah pun bertuah kadang-kadang. Apatah lagi nak naik kapal terbang pergi haji. Ya Allah, memang tak terbayang ni fikiran dia. Jadi akhirnya dia tak buat. Ini golongan yang memang perlu disasarkan. Dan tuan-tuan, yang ruginya adalah orang bandar pun ada banyak yang belum mendaftar untuk haji. Tapi kalaupun begitu, walaupun begitu, daftar tak daftar dan sebagainya, berapa ramai orang yang Allah panggil untuk menunaikan haji begitu saja. Tak daftar, tak apa, tiba-tiba Allah panggil, dapat dia menjadi tetamu Allah. Saya sebutkan benda ni 2 bulan lepas. Berapa ramai orang yang kita jumpa, saya sendiri jumpa, berapa ramai orang yang
Kalau kita dengar cerita-cerita dia orang ni macam pelik-pelik je. Tapi kita jumpa dia orang tu kat mana? Dekat Arafah. Memang menunaikan haji. Kan? Ataupun anak murid kita datang jumpa kita nak belajar kursus haji last minute. Kan? Pun ada. Ada yang ada satu ni saya rasa bagus untuk jadi motivasi juga untuk tuan-tuan. Sebab surat tawaran haji ni dah diedarkan. Sekarang proses rayuan pula. Kan? Ada satu couple ni di Sungai Petani. Dia cerita saya, cerita pada saya sendiri. Saya minum kat rumah dia. Dia kata dia bawa balik haji waktu tu. Dia kata, "Ustaz, saya berbulan-bulan jogging dekat taman perumahan saya ni, seluruh kawasan taman perumahan tu, jogging suami isteri pagi-pagi. Orang tanya, "Ai, rajin jogging sekarang ni pagi-pagi?" Dia jawab apa? "Nak pergi haji." Nak pergi haji, nak pergi haji. Dia ulanglah tu nak pergi haji. Padahal tak ada pun, tak ada pun lagi tawaran tu. Berbulan-bulan dia cuba, dia jogging aja. Akhirnya tawaran haji dikeluarkan, dia tak dapat. Buat rayuan, buat rayuan tak dapat juga. Sampai hari last rayuan, tabung haji keluarkan statement, maknanya semua tawaran telah dihantar kepada mereka yang dapat. Maknanya siapa yang tak dapat tu, siapa yang tak dapat surat tu, maknanya tak adalah, tak adalah pula tabung haji nak keluarkan pula surat untuk kata tak dapat kan. Siapa yang tak dapat, tak dapat lah. Itu je lah. Dia pun sedih sebab tak dapat kan? Jadi apa dia buat? Dia dalam keadaan sedih tu, dia tak putus asa. Dia pergi pejabat tabung haji Al-Ustar. Dia pergi pejabat haji Al-Ustar, dia pun bagi tahu kepada pegawai kat tabung haji tu. Dia kata, "Saya nak pergi haji tahun ni kan? Saya dah buat rayuan apa semua." Pegawai tu kata, "Tuan dapat tak surat?" "Tak dapat." "Kalau tak dapat, saya tak boleh buat apa." Memanglah, pegawai kat kaunter tabung haji, apa dia boleh buat? Jadi dia kata, "Tak ada, saya nak juga. Tak boleh. Tuan, saya tak boleh buat apa." Dia merayu-rayu, muka sedih. Jadi akhirnya pegawai itu kesian. Pegawai itu kata, "Baiklah, Tuan, bagi nombor IC Tuan, saya periksa. Bila Tuan punya giliran?" Kan? Jadi dia pun bagi nombor IC dia, dia pegawai ni pun key in lah kat komputer dia nak tengok tahun berapa katnya haji ni boleh pergi. Kan? Dia bila key in je, muka pegawai itu berubah. Kenapa? Pegawai itu terus tanya dia, "Tuan, Tuan tak dapat ke surat? Kalau ikut dalam ni, kata Tuan tahun ni." Dia pun kata, "Tak ada, tak ada dapat surat." "Tuan cuba cek alamat ni. Cuba tengok alamat dekat skrin komputer saya ni. Alamat Tuan ke ni?" Dia tengok, Allah, alamat rumah lama. Tak tukar. Dapatlah dia. Memang giliran dia tahun tu. Memang betul-betul giliran dia. Memang dia dapat sebenarnya. Tapi silap dia, cuma dia tak tukar alamat je. Tapi saya nak ceritanya apa? Kesungguhan dia tu kan? Kesungguhan dia. Dia tak putus asa. Kalaulah dia putus asa kan, tengok surat tak dapat, okeylah, bukan giliran aku, tak apa, redha. Guna ayat redha je kan. Salah lah sebenarnya, sebab redha bukan bermakna kita tidak berusaha. Usaha lah. Jadi dia punya usaha tu Allah tengok, Allah pandang. Kan? Dia jadi tetamu Allah. Pergilah suami isteri, dapat pergi haji. Jadi maknanya pengajaran cerita ni adalah bukan saja tukar alamat, tetapi pengajarannya adalah berusaha sungguh-sungguh, sangka baik pada Allah. Tengok macam mana dia jogging tiap-tiap hari tu kan. Dia sangka baik pada Allah. "Boleh, aku pergi haji tahun ni." Kan? Yakin je dia. Tapi kalau tak dapat juga, tak adalah apa, give up ke apa, tak. Maknanya kita tak pernah. Serah pada Allah Ta'ala, betul. Usaha sehabis baik. Ya tuan-tuan, bulan haji ni dah dekat dah. Ni Ramadan. Kan? Syawal, hujung Syawal orang dah start pergi. Zulkaedah. Kebanyakan penerbangan berlaku pada bulan Zulkaedah. Sehinggalah awal Zulhijjah. So kita ada lebih kurang berapa bulan lagi? Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. 3 bulan. Kan? Ni awal Ramadan kan? So 3 bulan lah. Ngam-ngam 3 bulan daripada sekarang, semua jemaah haji dah fly. Kan? Pergi menunaikan haji. Mudah-mudahan kita Allah golongkan salah seorang daripada mereka tu.
Doa aja. Yang dah pergi haji pasti nak pergi lagi. Confirm. Right? Yang belum pergi pasti lagilah nak pergi. Semua tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Right? Mampu tak mampu tu tolak tepi dulu, tu buang. Jangan kita berharap kepada material dunia semata-mata. And kita tahu benda tu sekadar sebab aja. Allah nak panggil, Allah panggil. Kan? Macam tu je. Jangan banyak sangat fikir. Nak pergi haji ni jangan banyak fikir sangat. Ada ke duit dah? Jangan tuan-tuan. Fikir aku nak pergi. Doa aja, doa, doa, doa. Saya tahun lepas pergi saya alhamdulillah lah. Kita bawa jemaah kan, jadi memang pergilah. Cumanya saya bukan ada syarikat PJH, maksudnya pengurusan jemaah haji ni. Tapi alhamdulillah ada je syarikat minta, ustaz boleh tak tolong bawa jemaah haji kami. Alhamdulillah. Tapi biasanya dia bermula dengan doa lah. Doa pada bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni doa sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan tetamumu tahun ni. Ya Allah, kurniakanlah aku makan tengah hari pada tengah hari, hari Arafah, di Arafah. Minta makan kan pelik sikit kan doa dia. Ha. Doa je macam tu tuan-tuan. Ya Allah, kurniakan aku makan tengah hari pada tengah hari, hari Arafah, di Arafah. Ha. Sebab kalau kita makan tengah hari pada tengah hari, hari Arafah, di Arafah, confirm kita jemaah haji. Tak ada orang saya saja je makan kat situ. Ha. Minta tolong pada Allah. Biarlah rezeki kita waktu tu dekat situ. Kita ni akan berada kat mana rezeki kita ada sebenarnya. Kan? Pagi ni kita sahur dekat rumah sebab rezeki kita kat rumah. Kan? Kalau rezeki kita dekat London pagi ni, pagi ni kita sahur kat London ni. Tapi rezeki kita kat Kota Damansara. Kota Damansara lah kita. Allah Ta'ala tentukan. Memang tak, rezeki takkan salah alamat orang panggil kan. Ha, macam tu lah. Ha, jadi tuan-tuan minta pada Allah. Kan? Ramadan. Ramadan ni doa mustajab, banyak minta pada Allah. Tahun lepas saya, yang saya nak cerita tadi, saya tambahkan doa saya satu lagi. Saya kata, ya Allah, saya nak buat isi saya. Ha, sebab isi saya tak pernah pergi haji. Saya dah banyak kali pergi. Jadi saya kata, ya Allah, kurniakan isteri aku pun dapat pergi haji tahun ni. Saya tak sangka, sebab saya kena keluarkan duit kalau isteri saya nak pergi. Walaupun saya mutawif sekalipun, syarikat mesti charge juga. Kan? Ha, jadi paling tidak pun kalau pakej swasta ni RM40,000 dan sebagainya. Dalam hati saya fikir juga, mana aku nak cekau duit RM40,000 ni. Kan? Nak belanja isteri. Tapi tak apa, doa aje, doa aje. Minta pada Allah. Ya Allah, engkau yang Maha mengetahui. Kan? Jangan banyak fikir. Jadi esok pagi, betul-betul esok paginya. Malam tu saya doa, esok pagi dapat mesej. Ustaz, ustaz boleh pergi haji tahun ni dengan kami, bawa bimbing jemaah kami. Boleh, insyaAllah. Cuma kami ada permintaan lah ustaz. Satu je permintaan kami. Apa dia tu? Ustaz boleh bawa orang rumah sekali tak? Saya ikat tanya. Saya alhamdulillah, of course dah nak kan. Boleh. Cuma saya bagi tahu terterang. Tapi orang rumah saya tak pernah pergi haji. Dia tak boleh jadi pembimbing. Macam mana dia nak jadi pembimbing kalau biasa bawa, biasa kalau bawa tu pembimbing juga. Dia kata, tak apa ustaz, tak apa. Dia memang tak pernah pergi. Tapi suami dia kan ustaz. Apa-apa pun dia rujuklah kepada ustaz. Dia cakap macam tu. Saya pun, ya Allah, kata Allah Ta'ala punya kuasa kan. Kalau saya yang cakap pada syarikat, saya mungkin kena bayar. Tapi bukan saya yang cakap, dia yang cakap, free lah. Dia tak bayar tak apa, yang penting dapat pergi free. Kan? Itu je. Jadi alhamdulillah, dapatlah pergi haji. Kan? Itu contoh, doa je tuan-tuan. Minta je pada Allah, jangan banyak fikir. Duit lah, kesihatan lah, masa lah, apa semua. Semua tu kalau Allah Ta'ala tentukan kita dapat pergi, pergi kita. Sakit macam mana sekalipun, duit sikit macam mana pun, sibuk macam mana pun, Allah Ta'ala tentukan jadi jemaah haji, jadi kita. So, kitab Azkaril Hajj, pertama sekali, qala al-imam an-nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. I'lam anna azkaral hajji wa da'awatihi kathiratun la tanhasir. Lakin nushiru ilal muhimma min maqasidiha.
ilal muhimmi min maqasidiha. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir haji dan doa-doanya banyak, tidak terkira. Tak dapat kita nak kumpulkan pada satu tempat. Akan tetapi kami tunjukkan kepada yang penting-penting. Wal azkaru lati fihi ala darbain. Dan zikir-zikir pada haji ini ada dua sudut. Azkarun fi safari wa azkarun fi nafsil haj. Zikir-zikir pada permusafirannya, travel itu sendiri, dan zikir ketika haji itu sendiri. Fa amma allati fi safari fa nuakhiruha linadhkuraha fi adhkaril asfari insyaallahu taala. Adapun zikir-zikir pada permusafirannya, maka kami tangguhkannya supaya kita boleh sebutkan pada zikir-zikir safar. Maksudnya nanti ada bab zikir permusafiran. Wa amma allati fi nafsil hajj, adapun zikir tentang haji itu sendiri, fanadhkuruha ala tartibi amalil haji insyaallahu taala. Kami akan sebutkan berdasarkan kepada tertib susunan amal-amal haji insyaallah taala. Wa ahdhiful adillata wal ahaditha fi aktsariha, dan aku buang dalil-dalil dan hadis-hadis pada kebanyakannya. Khaufan min tulil kitab, kerana takut panjangnya kitab. Wa husulis sa'amati ala mutali'ih, dan menyebabkan orang jadi tak dapat nak baca lah, kan, sampai habis sebab panjang sangat. Fa inna hadzal baba tawilun jiddan, sesungguhnya bab ini panjang sangat-sangat. Fali hadza asluku fihi liikhtisara insyaallahu taala, maka dengan demikian aku pun mengambil jalan meringkaskannya insyaallah taala. Sebabnya bila tak disebutkan hadis, bukan bermakna tak ada hadis, bila dia tak sebutkan tentang riwayatnya, dalil-dalilnya, bukan maknanya tak ada dalil. Para ulama punya cara memang biasanya begini. Lagi-lagi ulama fiqah biasa saja, kalau kitab tu nak diringkaskan, memang dia tak sebutkan dalil. Jadi tuan-tuan jangan terpengaruh sangat dengan da'iyah Wahabi yang sikit-sikit. Oh, ni tak ada dalil, ini tak ada dalil. Tidak sebut dalil bukan bermakna tak ada dalil. Dan sebut dalil bukan bermakna ada dalil. Terkejut kita. Sebab sebut dalil belum tentu dalil itu memang menunjukkan kepada hukum yang kau sebut. Sebab dalil ni dia bukan boleh ambil raw macam tu je, dia raw material. Raw material ni dia tak menatijahkan terus kepada hukum yang kita nak keluarkan tu. Dia macam minyak tu, dia kena melalui proses penyulingan dan sebagainya baru boleh masuk dalam kereta kita. Bukan kita boleh ambil je petrol terus letak je dalam tank kereta kita, meletup kereta kita. Jadi dia ada proses-proses dia. Dia bukan terus je, ni ada dalil dia. Bukan sesimpel tu. Dan kalau ada pun, kalau betul direct pun, belum tentu kita faham. Bukan maknanya, kan terjemahan ada. Takkan sama. Nabi tak cakap bahasa Melayu. Simple je. Orang Arab pun baca hadis tak faham. Maksud saya tak faham ni apa? Tak faham untuk mengeluarkan hukum tu. Sebab dalam Quran Allah Taala cerita tentang allazina yastambitunahu minhu. Orang yang boleh mengistimbat, orang yang boleh bawa keluar, extract hukum daripada dalil tu. Which is bukan kita. Jadi cara kita dalam bab hukum rujuk kepada apa yang fuqaha sebut. Bukannya cari dalil. Itu method yang salah. Yang betul cari kepada apa panduan para ulama. Bukannya pakai saya rasa. Itu memang salah lah. Ada setengah-setengah ustaz, saya rasa kan. Macam ni. Pandangan saya lah macam ni. Dia bahaya macam tu. Sepatutnya tengok apa kata para ulama. Jadi tengok kalau ada sandaran kepada para fuqaha, alhamdulillah, settle. Fuqaha sebut begini. Selesai. Fa awwalu dhalika idza arada al-ihrama igtasala wa tawadda'a wa labisa izarahu wa rida'ah. Dan yang demikian, awal demikian adalah apabila dia hendak berihram. Ini yang first kali kan dalam haji, ihram lah. Dia mandi, berwudu, memakai
kain ihram dia, izar warida, bahagian bawah dan bahagian atas daripada kain ihramnya. Wa qad qaddamna ma yaquluhu al-mutawaddi'u wal mughtasilu, dan kami telah dahulukan, maknanya kami dah bincangkan apa yang dibaca oleh orang yang berwuduk dan orang yang mandi. Maksudnya zikir-zikir yang awal sekali bagi haji adalah zikir wuduk dan zikir mandi. Sebab nak ihram sunatnya mandi dan berwuduk. Jadi zikir mandi dan zikir wuduk lah yang awal sekali. Kita kan tengah bincang bab zikir sekarang ni. Jadi zikir yang pertama sekali itulah dia. Waktu nak mandi baca apa-apa. Bila nak berwuduk baca apa. Wa ma yaquluhu idza labisa tsauba, dan apa yang nak dibaca ketika mana pakai pakaian. Samalah pakaikan ihram pun itulah dia juga bacaan-bacaannya. Ini pun ramai orang yang menunaikan umrah dan haji, bila dia pakaikan ihram dia lupa nak baca doa-doa ketika berpakaian. Lagi-lagi yang paling afdal bila kita pakaikan ihram, pakai ihram yang baru. Bila kita pakaikan ihram baru, kan ada doa pakai baju baru. Bila dia beli baju dekat luar, baju baru yang mahal, dia ingat nak baca doa. Bila pakaikan ihram yang baru, lupa nak baca. Kan sayang kan? Sebab kita nak memulakan ibadah kita tu. Bacalah doa. Doa berpakaian. Kan ihram tu kan pakaian. Bukan pakaian apa lagi. Thumma yusalli raka'atain. Kemudiannya sembahyanglah dua rakaat. Wa taqaddamat adhkarus salah. Dan telah kita dahulukan zikir-zikir solat. Solat dua rakaat ni apa? Solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Sebelum ihram, solat sunat dulu dua rakaat. Wa yustahabbu an yaqra'a fi raka'atil ula ba'dal fatihati kul ya ayyul kafirun wa fi thaniyati kul huwallahu ahad. Digalakkan baca pada rakaat yang pertama selepas baca surah Fatihah, baca kul ya ayyul kafirun. Rakaat yang kedua baca kul huwallahu ahad. Fa idza faragha minas salah, apabila selesai sembahyang, ustuhibba an yad'uwa bima syaa, digalakkan untuk dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Wa taqaddama dhikru jumalin min ad-da'awati wal adhkari khalfas salah, dan telah pun terdahulu kita sebutkan beberapa daripada doa-doa dan zikir-zikir selepas solat. Memang digalakkan untuk banyak berdoa lepas solat sunat ihram. Fa idza arada al-ihrama nawahu biqalbihi, apabila dia hendak berihram, maka berniatlah dengan hatinya. Dalam hati kena ada niat. Wa yustahabbu an yusa'ida bilisanihi qalbahu, dan digalakkan untuk lidahnya menolong hatinya. Maksudnya lafaz juga. Fayaqul nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik allahumma labbaik ila akhirit talbiyah. Maka dia pun sebut, saja aku menunaikan haji dan berihram dengannya kerana Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik, sampai habis. Wal wajibu niyatul qalb, dan yang wajib itu adalah niat dalam hati. Niat ihram dalam hati, niat haji dalam hati. Wal lafzu sunnah, dan melafazkannya itu adalah sunnah. Falaw iqtasara 'alal qalbi ajza'ah, kalau cukup dalam hati dia saja, dia tak sebut dekat lidah, ajza'ah, memadai untuknya. Walau iqtasara 'alal lisan lam yujzi'hu, kalau hanya ada dekat lidah saja, dalam hati tak ada, maka tidak memadai. Yang penting dalam hati kena ada. Sama juga ibadat-ibadat lain, sembahyang, puasa dan sebagainya kan. Yang penting dalam hati kena ada. Lidah tak lafaz, masih lagi boleh lagi. Qala al-Imam Abu al-Fath Sulaim ibn Ayyub ar-Razi law qala ya'ni ba'da hadha Allahumma laka ahrama nafsi wa sha'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasana. Berkata Imam Abu al-Fath Sulaiman bin Ayyub ar-Razi, kalaulah dia berkata, orang yang menunaikan haji ataupun umrah tu, lepas dia menunaikan, lepas dia berniat ihram, dia pun baca, ya Allah, untukmu lah aku berihram, aku mengharamkan apa dia, sya'ri nafsi jiwaku, wa sya'ri dan rambutku, wa bashari dan lidah dan juga kulitku, wa lahmi dan dagingku, wa dami dan juga darahku, maksudnya daripada api neraka.
Wa qala ghayruhu yaqulu aidan Allahumma inni nawaitul hajja fa inni alai wa taqabbalhu minni. Dan selain daripada itu, orang juga membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berniat haji, maka tolonglah aku atasnya dan terimalah aku, terimalah ia daripadaku. Ha. Ini satu lagi doa yang tuan-tuan wajar kita baca bila kita nak menunaikan ibadah umrah dan haji. Jangan lupa doa ni. Ya Allah, aku nak buat umrah ni, ya Allah, tolonglah aku dan terimalah daripada aku. Dua benda ni kena ada. Tolonglah aku dan terima daripada aku. Ha. Nak tawaf, nak sa'i, walaupun dah biasa buat pun, jangan lupa dua ni. Ya Allah, tolonglah aku dan terimalah daripada aku. Jangan overconfident sangat. Ah, aku sihat, senang je tawaf ni. Contohnya kan, jangan. Minta tolong pada Allah. Dan yang kedua tadi yang paling penting, terima daripada aku. Berapa ramai orang yang menunaikan haji dan umrah tapi Allah tak terima. Na'udzubillah. Maksudnya dari segi fizikal dia buat tapi Allah tak terima. Wa yulabba fa yaqul labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hadhihi talbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun talbiyahlah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyahut seruanmu, ya Allah, aku menyahut seruanmu. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku menyahut seruanmu, tak ada sekutu bagimu, ya Allah, tak ada sekutu bagimu, aku menyahut seruanmu. Innal hamda, sungguhnya puji-pujian, wa ni'mata, dan juga nikmat, laka, hanya untuk engkau, engkau punya je lah semua tu. Wal mulk, dan juga kekuasaan, semuanya engkau punya. La syarika lak, tak ada sekutu bagi engkau. Inilah dia talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, wa yustahabbu an yaqula fi awwali talbiyatin yulabbiha, dan digalakkan untuk dia baca pada awal sekali talbiyah. Talbiyah tu yang labbaik Allahumma labbaik itulah. Mula-mula sekali dia baca adalah labbaik Allahumma bihajjah in kana ahrama bihajjatin aw labbaik bi umrah in kana ahrama biha. Yang paling baik sekali dia baca dulu labbaik Allahumma bihajjah ataupun labbaik Allahumma bi umrah. Dan memang digalakkan tu baca tu perlahan, maknanya seorang-seorang sebelum dikuatkan. Sebab bila kita baca seorang tu dia lebih ikhlas. Lebih ikhlas. So, sebut dulu seorang-seorang, maknanya bukan satu bas dengar. Bukan satu flight dengar. Seorang-seorang. Lepas tu baru kita baca ramai-ramai. Dan wayulab kemudiannya wala yu'idu dhikral haji wal umrati fima ya'ti ba'da dhalika min at-talbiyah 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Jadi lepas tu dia tak payah ulang dah lah labbaik Allahumma bi umrah, tak payah dah lah. Sekali tu je, first sekali. Ya Allah, aku menyahut seruanmu untuk menunaikan umrah. Sebut bahasa Melayu pun okey, tak ada masalah. Bagi hati kita ingat betul-betul, ya Allah, aku sahut seruanmu menunaikan umrah ataupun menunaikan haji. Dan lepas tu tak payah ulang lagi, kata Imam Nawawi, dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam pandangan yang paling kuat dan yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita sambung lagi berkaitan dengan zikir-zikir haji, insyaAllah. Cukup setakat tu untuk pagi ni. Macam biasa kita berhenti betul waktu kita nak sembahyang sunat isyraq. Kan? Jadi mudah-mudahan kita semua jadi orang yang menunaikan sembahyang sunat isyraq pada pagi ni. Betul? Oh, belum lagi? Baru 13 minit. Saya rasa macam dah lama bunyi jam tadi. Jadi 13 minit belum boleh sembahyang. Dia paling cepat pun 16-18 minit macam tu. Tapi tak apalah, kita doa habis. Cukuplah. Tapi tuan-tuan, sembahyang sunat isyrak tu memang kita kena tunggu sikit kan. Bukan betul-betul waktu syuruk. Jadi syuruk 7-18. Maknanya tambah dengan 16 minit. Lebih kurang 7.34 ataupun lebih sikit daripada itu, 7.36 kalau 18 minit, 7.36. So 7.36 tu lagi 5 minit, insyaAllah kita boleh sembahyang sunat isyraq. Mudah-mudahan kita dapat pahala menunaikan haji dan umrah
yang sempurna, 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 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana pagi ini kita baca zikir-zikir haji, kita dapat pula peluang pahala haji yang sempurna pada tiap-tiap pagi bila kita sembahyang sunat dua rakaat, sembahyang sunat isyrak sekejap lagi. Jadi dapat pula pahala menunaikan haji dan umrah insya-Allah. Tuan-tuan, saya diminta untuk iklankan sikit buku ni. Ni bukan buku saya, ada sahabat jual kat luar, kat belakang. Buku tua dia, Quran ni. Sebab apa saya iklankan? Sebab saya dah semak buku ni sebelum diterbit lagi. Penulisnya sahabat saya, Ustaz Azri Abdullah, yang tiap-tiap minggu di TV Al-Hijrah ceritakan tentang Quran. Jadi Ustaz Azri ni dia buat buku ni cerita tentang ringkasan ataupun sinopsis kepada setiap juzuk Al-Quran. Jadi 30 hari 30 juzuk Al-Quran, kita baca satu hari satu bab cukup, memang kita boleh faham insya-Allah secara ringkas lah kan apa isi kandungan setiap juzuk tu. Tajuk dia tua di Al-Quran, kembara Al-Quran. Lagi-lagi kita dalam bulan Ramadan, memang sangat patutlah kita ada dan kita baca. Lagi-lagi macam malam-malam ni, contohnya malam ni malam yang ke-6, juzuk yang ke-6. Contohnya imam baca, so kita pun tengok dulu siap-siap. Oh, juzuk 6 cerita apa? Kan? Kita nampaklah, gini. Kan lebih khusyuk insyaAllah kita semayang, lebih kita memahami insyaAllah. Ini tuan-tuan dapatkan di belakang sana insyaAllah. Jadi cukup setakat itu untuk kali ini. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli kutri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nukfa kulla shar, rabbana aslih lana kulla shu'un وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.